dituntaskan. Pertanyaan kedua dan yang terakhir. Penyiasan siapa yang pantas dan layak untuk memimpin Kota Bukulu satu tahun ke depan sebagai PJ adalah Bapak Arif Budadi, Sekda Kota Mohon doanya Bapak. Ibu. Langkah tegas diambil oleh Gubernur Bengkulu terkait dana hibah pilkada sehingga membuat PJ Wali Kota Bengkulu ketar ketir, keringat dingin. Dalam hal menjalankan perannya selaku wakil pemerintah pusat di daerah, Gubernur Bengkulu telah melakukan evaluasi Raperda APBD Perubahan Kota Bengkulu tahun 2023. Dokumen evaluasi ini disampaikan Gubernur Bengkulu kepada PJ, Wali Kota Bengkulu pada hari Selasa yang lalu, tanggal 31 Oktober tahun 2023. Berdasarkan dokumen rilis evaluasi tersebut, terdapat banyak catatan dari Gubernur Bengkulu untuk Raperda APBD Perubahan Kota Bengkulu tahun 2023. Salah satu poin evaluasi yang dilakukan Gubernur Bengkulu terhadap Raperda APBD Perubahan Kota Bengkulu tahun 2023 adalah tidak tersedianya dana hibah kegiatan Pemilu Kada tahun 2024. Maka, disebutkan dalam evaluasi tersebut dengan berpedoman kepada petunjuk surat edaran Mendagri, apabila sampai batas waktu yang ditentukan tanggal 10 November tahun 2023, PJ Wali Kota Bengkulu masih juga tidak bersedia menganggarkan dana hibah Pilkada 2024. Gubernur tidak akan memberikan nomor register perda APBD perubahan Kota Bengkulu tahun 2023. Artinya, bila ini terjadi maka APBD perubahan itu tidak akan pernah bisa direalisasikan. Di waktu injury time inilah, akhirnya pada Jumat tanggal 3 November tahun 2023, PJ, Wali Kota Bengkulu bersama KPUD dan Bawaslu Kota Bengkulu menandatangani nota hibah untuk pendanaan pemilu KADA 2024, dengan rincian 40 persen di tahun 2023, dan 60 persen di tahun 2024. Adapun rincian 40 persen dana hibah Pemkot Bengkulu tahun 2023 ini, sebesar 29 miliar kepada KPUD Kota Bengkulu, dan sebesar 8 miliar ke Bawaslu Kota Bengkulu. Sedangkan untuk pencairannya sesuai surat edaran mendagri, wajib dilakukan paling lambat 14 hari kerja setelah NPHD ditandatangani. Seyokianya, perintah atau kewajiban untuk menyiapkan alokasi 40% dari total hibah pemilu kada 2024 pada tahun 2023 ini, telah disampaikan mendagri jauh hari kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia di awal tahun 2023 melalui surat edaran nomor 1.9.1 garis miring 435 garis miring SJ tanggal 24 Januari tahun 2023. Sebagai perbandingan, di Kabupaten Bengkulu Utara untuk alokasi dana pemilu kada 2024 telah disepakati pada tanggal 26 Mei tahun 2023 yang lalu, sebesar 28 miliar lebih. Juga di Pemprov Bengkulu, bersama KPU dan Bawaslu Provinsi Bengkulu juga telah disepakati pada tanggal 22 Juni tahun 2023 yang lalu. Selain poin evaluasi dana hibah pemilu KADA 2024 dalam raper daerah APBD perubahan kota Bengkulu 2023, Gubernur Bengkulu juga meminta PJ, Wali Kota Bengkulu untuk membatalkan rencana pemotongan TPP ASN Pemkot sebesar 21 miliar lebih. Berarti isu pemotongan TPP ASN tersebut benar-benar akan terjadi dalam saran yang disampaikan gubernur agar PJ Wali Kota Bengkulu tetap patuh melaksanakan peraturan Wali Kota Bengkulu tentang pemberian TPP demi peningkatan dan kesejahteraan ASN pemerintah Kota Bengkulu. Berikutnya juga disebutkan adanya anggaran hibah lainnya yang tidak sesuai regulasi, yaitu nama penerima hibah yang tidak dirinci, namun hanya menyebutkan jenis peruntukan penerima, bukan pihak yang menerima terindikasi bahwa akan terjadi akal-akalan di sini dengan tidak ada rincian detail tersebut. Selanjutnya juga disebutkan dalam poin evaluasi ini, adanya sub kegiatan yang muncul tiba-tiba atau dalam istilah lain sering dikenal dengan sebutan kegiatan siluman, yaitu tidak ada di dokumen RKPD, namun muncul di Raperda APBD perubahan tahun 2023 sebanyak 35 sub kegiatan. Mau jadi apa Pemda Kota Bengkulu ini? Kalau pola dan caranya seperti ini. Tidak ada dokumen RKPD. Alhasil bisa ada raperda perubahan tahun 2023. Tidak tanggung-tanggung sebanyak 35 sub kegiatan. Jelas Alfa Tommy selaku ketua forum wartawan LSM dan Ormas Bersatu Bengkulu. Sekali lagi Alfa Tommy mengatakan untuk PJ Wali Kota Bengkulu, Arif Gunadi kembali menuai kontroversi, seperti pepatah mengatakan apa yang kau tanam maka itu akan kau tuai di mana sering jadi langganan di demo. Karena proses penunjukannya dinilai ajaib bin aneh untuk kali ini PJ Wali Kota Bengkulu. Gunadi lagi-lagi menguji kesabaran publik dengan tak menganggarkan dana hibah pemilu 2024. Padahal itu amanah mendagri yang semestinya harus dijalani. Amanah mendagri aja tidak digubris. Mau jadi apa negeri ini? Kata Alfa Tommy, kok Pak Helmi Hasan? menempati PJ Wali Kota Bengkulu. Banyak tidak nyambungnya alias tidak satu sirkel dalam menentukan kebijakan. Malah terkesan yang urgen tidak diagendakan. Pertama, dari pemaksaan setda kota, yang namanya berulang-ulang ditolak. Sekarang ada dugaan mau memotong dana TPP. Padahal ini untuk kesejahteraan ASN. Nah sekarang dana hibah pilkada nyaris tak dianggarkan. Ini masukan untuk mendagri kembali harus melakukan evaluasi kinerja PJ Wali Kota Bengkulu. Dari redaksi Metro Update TV Bengkulu Julianto dan Dedi Koboy melaporkan. Kan anggaran 73 miliar rupiah untuk pilkada 2024 mendatang. Dana pilkada akan dibagi 46,9 miliar rupiah untuk KPU dan 26,1 miliar rupiah untuk Bawaslu. Ada empat kegiatan yang akan dibiayai oleh pemerintah provinsi lewat cost sharing yang telah disiapkan, yakni penyediaan dana honorium KPPS, Pantarli, Limas, dan pembangunan Penjalan TPS. Sementara total RDP, untuk kegiatan dari hasil verifikasi bersama Mendagri waktu itu dengan Komisi 2, itu sudah dipastikan karena nota kerjasama kesepakatan sudah ada bahwa pilkada itu dimajukan bulan September. Otomatis kan tahapan-tahapan juga ditarik ke Penganggaran itu saya katakan pastikan butuhan anggaran itu jangan sampai kurang, supaya tahapan pilkada itu bisa berjalan dengan baik. Sebelumnya, Kemendakri meminta pemerintah daerah menganggarkan APBD untuk dana pilkada sebesar 40% di tahun ini. Kira. Et hic est